Pemirsa memanfaatkan klinik dokter yang sedang kosong karena ditinggal salat pegawainya, dua orang maling menggasak handphone dan juga tablet yang tengah diisi daya. Pelaku sempat berulang kali keluar masuk klinik sebelum akhirnya berhasil membawa kabur barang incarannya. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian ponsel di sebuah klinik dokter umum di Jalan Karya Jaya, Medan, Sumatera Utara. Pelaku berjumlah dua orang dengan mengendari sepeda motor. Keduanya berbagi tugas, seorang beraksi mengambil ponsel, sementara satu pelaku lain memantau situasi. Pelaku sempat mondar-mandir untuk memastikan aksinya tidak terpergok, sebelum akhirnya berhasil membawa kabur ponsel dan tablet yang sedang dicas. Ega, pegawai klinik, mengatakan pada saat kejadian dirinya tengah melakukan ibadah sholat. Ega terkejut melihat pintu terbuka lebar dan ponsel serta tablet milik klinik telah raib. Selesai sholat, pintunya ini udah kebuka lebar gitu. HP kan saya charger di sini, terus ada tablet praktek untuk nulis status pasien di sini. Saya lihat HP-nya udah nggak ada lagi. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diduga orang yang kerap beraksi di wilayah ini. Warga sekitar berharap petugas kepolisian Polsek Deli Tua rutin melakukan patroli guna mengurangi angka kriminalitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Anyus melaporkan.